akhirnya ya dulu zamannya masih di grup-grup jualan gitu di dulu ada namanya SFS, itu panggilannya emak gitu. Untuk jadi saya tuh dipanggilnya Mak Dian, Mak Dian. Orang udah udah kebiasa panggil Mak Dian, ya akhirnya kita kasih nama Mak. Dan alhamdulillah sih sekarang sudah lolos kakinya Mak Dian ini. Jadi memang kakinya dengan nama Mak Dian ya. Karena mudah diingat juga. Oke. Pertama kali kenapa harus terpikir usahanya brownies gitu ya? Karena wanita itu sukanya kan excitement gitu, menentukan dulu targetnya kan. Targetnya kan wanita. Wanita itu paling suka kan sama coklat. Sama coklat dan brownies itu mudah buatnya dan enak, hampir semua perempuan tuh semua kalangan tuh suka gitu. Mungkin sedikit didengar. Jadi akhirnya kami memilih brownies. Karena yang paling mudah dan saya enggak bisa apa-apa. Cek. Ya. Halo. Ya, jadi karena brownies itu ya memang yang paling mudah buat saya gitu. Karena saya awalnya nggak bisa apa-apa, nggak bisa masak. Nggak ada background tuh yang namanya ke dapur itu nggak pernah gitu. Jadi sama sekali nggak mengenal tuh yang namanya bikin kue gitu. Awalnya memang karena nggak bisa apa-apa. Ya, jadi Mak Dian ini kan memang agak unik ya. Ini saya dikasih kesempatan untuk sharing, berbagi pengalaman kami di sini. Saya di sini nggak sendiri ya, merintis usaha tuh saya berdua sama suami saya. Jadi awalnya itu saya dulu kerja di suatu perusahaan. Pertama saya selama 6 atau 7 tahun gitu di sebagai akunting di inventory control di perusahaan kelapa sawit. Terus saya resign. Setelah itu niatnya memang niatnya itu saya resign itu memang bosan jadi karyawan tuh bosan gitu selama 7 tahun itu. Tapi niatnya tuh udah pokoknya mau keluar gitu. Mau keluar entah mau ngapain gitu. Tapi pokoknya saya bosan gitu jadi karyawan. Ternyata pas udah keluar di rumah tambah bosan. Akhirnya ya udahlah cari kerja lagi tolongin sama saudara. Akhirnya dapat di asuransi Astra Buana situ di Garda Auto. Di Garda Auto itu kan asuransi. Saya jadi di situ saya pencatat riba di situ. Terus setelah itu makin lama kok makin jenuh gitu, makin nggak sesuai sama hati saya. Jadi kalau menurut saya kalau mau usaha itu memang kita melakukan segala sesuatu itu harus benar-benar dari yang utama itu niat. Saya waktu keluar dari perusahaan yang pertama niat saya kan udah mau keluar pokoknya bosen. Ya akhirnya bosen nggak dapet apa-apa karena memang niatnya udah gitu doang mau keluar gitu. Akhirnya saya balik lagi kan kerja jadi karyawan lagi gitu. Pas kerja saya jadi karyawan lagi di asuransi Astra saya dengan gaji ya waktu itu ya kalau bisa dibilang ya alhamdulillah gitu lumayan besar tapi nggak berkah gitu. Kalau menurut saya itu tidak berkah karena saya di situ mencatat riba. Terus akhirnya saya niatkan benar-benar. Jadi ibu hati-hati kalau niat itu tuh benar-benar akan mempengaruhi hasil akhir. Karena niat itu tuh seperti laser, dia itu nembaknya lurus. Jadi apa yang kita niatkan pasti kita akan dapat kalau kita benar-benar niatnya tuh benar-benar gitu.
Jadi saya saat itu keluar kerja, saya niat mau punya usaha. Padahal saya nggak punya skill apa-apa gitu, skill apa-apa saya masak pun nggak bisa. Apa? Saya tuh sarjana komputer, tapi saya nggak bisa komputer, saya nggak ahli di komputer. Karena saya tidak sama sekali nggak punya skill apa-apa. Akhirnya saya niat mau keluar kerja, saya mau punya usaha. Entah gimana caranya, Allah pasti nolong saya. Terus, dan saya juga nggak mau terus-terusan jadi pencatat riba. Saya mau hasil jerih payah saya sendiri, hasil kerja saya sendiri. Saya mau keluar, pokoknya saya mau keluar, saya mau jadi pengusaha. Karena saya ini sarjana. Saya punya, di situ saya yakin, saya sarjana, seharusnya saya nggak cari kerja, tapi saya menciptakan lapangan kerja. Saya pasti bisa. Saya bilang gitu, pilihannya tuh mau atau enggak, pasti ada jalannya. Dan benar, jadi niat itu saya benar-benar niatkan.
nanti ya. Ini nunjukin dulu kalau ini produk yang akan dibagikan untuk door prize. Buat siapa, Mbak? Saya. Enggak. Nanti kasih tanya aja buat. Oke, ya siap. Ya, ya. Silakan, Mbak Dian. Iya. Kan ini brand-nya mereknya Mbak Dian. Sebelum Mbak Dian apa? Siapa yang bisa jawab? Nah, tadi kayaknya belum cerita kan? Udah. Kalau nyimak pasti tahu. Ada yang tahu? Oh, silakan. Iya. Dari Roti Woke. Iya, betul. Boleh dikasih mic-nya, Pak? Iya, boleh dibantu. Siapa? Oh, Frizzy Brownies. Yeah. Oke, okay, tapi itu dipatenkan. Iya, yeah, kan bukan baru. Lolos. Oh, enggak lolos. Saya pikir tadi cuma baru ide-ide nama aja. Enggak ya? Okay. Yeah, masuk haki tapi enggak lolos. Oke. Okay. Ini boleh bantu panitia? Aduh. Semoga bermanfaat ibu bukunya yeah. Ya. Jangan lupa follow Instagramnya, channel yeah. YouTube-nya di subscribe ya. Ini masih ada satu lagi Mbak Dian. Boleh di share lagi? Uh-huh. Boleh dari panitia yang kasih pertanyaan. Yang panitianya yang di room chat ada pertanyaan? Boleh dibantu bacakan? Terus cek. Ada pertanyaan? Iya, di dari Bu Ana Pasar Minggu, bagaimana cara menaikkan omset lewat online? Perlukah kursus online marketing?